Ya habibi ya syafi'i ya rasul Allah bi ummi wa abi ataituka sayyidi salatu wa salam alayka ya nabi habibi ya Muhammad ataituka bi salam alayka ya rasul Selamat pagi semua. Pagi semangat. Belum semangat. Selamat pagi semua. Pagi semangat. Iya, semangat. Baik, yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD 026 Tanjung Selo, Pak Jun Hendri, SPSD. Yang terhormat Bapak Ibu Guru dan staf SD 026 Tanjung Selo. Dan yang kami sayangi juga dibanggakan anak-anak sekalian. Apakah ini hadir semua? 4, 5, 6? Hadir semua? Alhamdulillah. Baik, kita akan mulai kegiatan kita pada hari ini, yaitu kegiatan seperti yang biasa kita lakukan pada bulan Ramadan adalah pesantren Ramadan yang akan kita laksanakan selama sampai hari Kamis. Kutiba alaikum wassiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayatin ukhar wa alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amun miskin wa man tatawwa khairan fa huwa khairul lah wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun awal furqan fa man syahida minkum syahra fal yasu fa man maridun au ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar bertakwa, yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan perjelasan-perjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu barang siapa yang diantara kamu sakit atau dalam perjalanan dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya. Dan berdiri, Pak.
Salam dan bahagia untuk kita semua. Anak-anak sekalian, hari ini kita sangat bersyukur karena kita diberikan kesehatan dan kekuatan untuk bersama-sama kembali berkumpul di sekolah kita yang kita cintai ini untuk melaksanakan suatu kegiatan yang sudah kita rencanakan. Dan ini suatu hal yang merupakan praktik baik di sekolah kita. Ya, kelihatannya dia ngantuk. Adian. Ya, anak-anak sekalian, ya, seperti biasanya di bulan suci Ramadan seperti ini kita melaksanakan kegiatan pesantren Ramadan. Dan pada saat ini dilaksanakan bagi kelas 4, 5, dan 6. Ya. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan kepada kamu semua, anak-anak sekalian yang berbahagia, bahwa ini bukan sekedar kegiatan rutin, ya, tetapi ini kegiatan yang harus dimaknai adalah suatu kegiatan atau satu bagian dari ibadah kita. Jadi ambil manfaat dari itu semua, ya. Jadi karena itu harapan kita bahwa di dalam kegiatan ini sampai dapat berjalan dengan baik sampai dengan selesainya, ya. Apalagi di bulan yang penuh berkah ini, maka laksanakanlah kegiatannya dengan baik. Ya, bisa ya? Bisa. Ya, walaupun sambil berpuasa, ya, tetap laksanakannya dengan baik. Nah. Saya berterima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang sudah berjeri lelah untuk melaksanakan kegiatan ini, dan harapannya bahwa kegiatan ini sekali lagi dapat berjalan dengan baik sampai dengan akhir ini. Dan untuk anak-anak sekalian sekali lagi, ya, apapun yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru kamu dalam kegiatan ini mengandung nilai ibadah. Jadi laksanakanlah dengan sebaik-baik. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Ya. Dan saya akhiri, selamat melaksanakan kegiatan pesantren Ramadan, dan mulai hari ini sampai dengan hari Kamis, ya, 28 sampai dengan berapa? 30 Maret. Kiranya kegiatan ini memiliki manfaat, dan sekali lagi ini memiliki nilai ibadah buat kita semua di tempat ini. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lizalika azza sultan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatun tujinil ahwal afat wa taqdiru mujmil hajat wa tutarik misyar wa tarquna biha inda anjaranya wa tubalawana biha sawba yabijan khairat bilahi tuwabat ya al-aman. Allahumma gfir lana zunubana wa li walidina wa rahamuka ma'arabahu siwara wa li jami'al mu'minina wal mu'minat wal muslimina muslimat wa rahmat amba ya rahmatika ya rahmat rahimin. Doa atau niat salat satu-satu boleh atau perempuan dulu, ya, ayo kita semua dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Usalli sunnatan duha rahmatan
mustaqbilal qiblati makmuman lillahi ta'ala. Artinya sengaja aku sholat duha dua rakaat menghadap kiblat mengikut imam sunnah karena Allah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sekurang-kurangnya dua rakaat. Biasanya kalau kita laksanakan hari-hari itu berapa? Empat. Dua kali salam ya. Ya. Hari ini apa satu kali salam saja atau tambah satu kali lagi? Tambah satu lagi.
baju baru tak perlu, ini kan apa adanya sudah, kecuali baju lama yang penghapusan dosa 10 hari yang ketiga adalah pembebasan dari api neraka. Ya, kalian silakan mau masuk surga mana? Surga itu ada 7. Satu, mau kedua, ketiga, empat, lima, enam, tujuh. Ya, penghapusan dosa, ketiga. Itu minanar, artinya bebas dari api neraka. Ya. Adapun berkah, keberkahan bulan suci Ramadan. Keutamaan ibadah bulan suci Ramadan apa? Satu, banyak-banyak beribadah. Ibadah apa? Sholat, tarawih, membaca Al-Quran, ngaji, harus puasa. Zakat itu bagi orang yang mampu ya enggak? Kalau enggak mampu boleh enggak berzakat? Enggak boleh. Ya enggak? Supaya jadi kita ini sudah bersih, yang tadinya puasanya bolong-bolong, apapun bolong-bolong, puasanya kadang puasa, besok kadang besok puasa, kadang hari ini tidak puasa. Kenapa tak puasa? Karena sakit. Orang sakit tidak boleh puasa. Orang dalam perjalanan boleh tidak puasa, ya kan? Sesuai dengan yang dibaca oleh adik kita tadi, teman kita tadi, ya kan? Orang dalam perjalanan boleh tidak puasa. Kenapa? Sayyidina Muhammadin di kulubin mahawatina wa afiyati ala kira siapa yang bisa nyanyi diberikan hadiah. Ya. Nyanyi selawat tadi. Tepuk pramuka. Nyanyi selawat. Siapa yang pintar nyanyi selawat di Bilkulu, silakan. Dapat hadiah. Keutamaan puasa itu adalah pahalanya dilipat gandakan oleh Allah.
ya, pahalanya dipergantikan oleh Allah. Kedua, apa lagi? Ibadahnya dipergantikan oleh Allah. Orang yang berpuasa itu, ya, tidurnya orang yang berpuasa dianggap ibadah. Tidur aja dianggap ibadah, bagaimana? Nah, apalagi dia membaca salawat tadi, membaca tasbih, membaca takbir, tahmid, tambah lagi pahalanya. Benar. Ibarat orang jualan itu, orang jualan kobral, kobral. Jual murah, jual murah. Ayo, jual murah. Masa enggak tahu ini? Makanya di bulan puasa, ini Allah memudahkan bagi orang-orang yang beriman itu melaksanakan ibadah. Balas oleh Allah 1000 bayangan. Tadinya kalau di luar bulan Ramadan 10 satu huruf dibaca dapat 10. Satu huruf dibalas oleh Allah yaitu 10. Kalau bulan Ramadan 1000. Kita tadi membaca dari mana? Dari ayat dari pertama sampai terakhir banyak sekali, setengah halaman. Sudah berapa kamu dapat pahala dari Allah? Ada yang berapa rakaat? Saya 23. Ya 23 angkat tangan. 23. Ya. Yang 11. Ada yang tak angkat itu apa 11 atau 8? Kadang sepuluh. Menahan apa yang ditahan? Iya, lapar dan haus. Godaan makanan, hawa nafsu. Iya. Nafsu kita ini nafsu banyak sekali ingin, kenapa? Ingin makan, ingin minum, ingin tepuk satu. Yang tidak bertepuk nyanyi ya. Oke. Tepuk satu. Ya, Raihan. Dia salah. Yeah.
Pak.